Gugatan cerai Andre Taulani ke Erin ditolak, pengadilan buka suara. Kabar mengejutkan datang dari Andre Taulani soal perceraiannya dengan Rien Wartia. Di tengah proses cerainya, Andre Taulani mendadak dikabarkan batal cerai dari istrinya, Erin. Padahal proses cerai dan gugatan komedian Andre Taulani terhadap Erin sudah berjalan berbulan-bulan. Namun, terkini pihak pengadilan agama Tiga Raksa ungkap proses perceraian itu batal. Terkait hal ini, Tiga Raksa buka suara soal batalnya perceraian Andre dan Erin. Ternyata bukan batal karena adanya pencabutan gugatan dari Andre Taulani. Melainkan proses cerai itu terhenti karena keputusan pengadilan agama. Pihak pengadilan agama Tiga Raksa yang mengadili perkara tersebut mengakhiri proses yang diinisiasi oleh Andre Taulani selaku penggugat itu. Hakim memutuskan untuk menolak gugatan yang dilayangkan Andre Taulani. Majelis hakim menolak permohonan pemohon Andre Taulani, ungkap Humas Tiga Raksa Umi Asma dikutip dari grid.id, Selasa tanggal 24 September tahun 2024. Adapun alasan penolakan cerai talak yang diajukan Andre Taulani karena dinilai tidak memenuhi pasal UU perkawinan. Salah satu alasan gugatan cerai Andre Taulani adalah sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Menurut pertimbangan hukum majelis hakim bahwa dari dalil yang diajukan oleh pemohon yang menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus itu tidak terbukti, sambungnya.